Badan Sepak Bola Dunia FIFA mulai aktif menyambut gelaran akbar Piala Dunia U20 2023. FIFA melakukannya dengan menyoroti talenta bintang timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand. FIFA memuji performa yang ditunjukkan Marcelino bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kemarin lewat sebuah unggahan di akun Instagram resmi mereka. Beberapa bulan lagi, Piala Dunia U20 di Indonesia akan dimulai. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Marcelino Ferdinand yang tampil gemilang di Piala AFF 2022 kemarin, tulis FIFA. Marcelino Ferdinand merupakan satu di antara pemain muda yang bakal membela timnas Indonesia pada Piala Dunia U20 2023. Penampilan mengesankannya sejauh ini bakal diuji ketika berjumpa pemain dari seluruh dunia pada pagelaran tersebut. FIFA juga secara khusus memberikan dukungan pada Marcelino Ferdinand. Penampilan Marcelino bersama timnas Indonesia akan sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat. Apakah kualitasnya mampu membawa Indonesia mengalahkan lawan-lawannya? Semangat persiapannya Marcelino, ucap FIFA. Piala Dunia U20 2023 akan berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U20 bakal berada di grup A dan masih menunggu proses undian yang akan digelar pada Maret tahun 2023. Marcelino Ferdinand tampil mengesankan bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Pemain berusia 18 tahun itu dipercaya bermain sebagai tim inti. Pelatih Shin Tae-yong memberikan Marcelino kesempatan bermain sebanyak 5 pertandingan. Marcelino tercatat bermain selama 344 menit. Marcelino juga berhasil menyumbang 1 gol dan 1 assist.